Mudah-mudahan dapat talent juga lah. Ya, ya, talent boleh, udah kemarin. Oh, iya. Cuman belum pada tayang. Tadi udah nanti aja. Lebih banyak serial. Tapi banyak banget yang bilang kalau misalkan sekarang serial lebih cuan dibandingkan di film. Ah, tergantung. Sebenarnya kalau jangka panjang streaming. Tapi kalau jangka pendek serial. Kalau film ya sosial. Gimana rasanya main sama Amanda ya? Amanda kemarin. Oh, orangnya lucu banget. Kan saya juga orangnya bercanda ya, jadi cocok lah. Gak ada susah-susahnya, malah enak. Tapi karena dia orangnya lucu ya, jadi. Tapi kemarin anak kan juga baru terjun juga kan di film. Iya. Apakah ikutin bapaknya banget atau kayak gimana sih, Pak? Dia maunya ngikutin, cuman kabarin dong. Dia harus sekolahnya harus beres dulu. Jadi kalau SMA-nya selesai terus nilainya lumayan, kayaknya boleh syuting. Berarti ada batasan juga dari ada. Kalau udah syuting terus nggak sekolah kan pasti berantem. Maksudnya bukan berantem, apa namanya? Pasti jadi konflik ya. Kamu syuting dulu, sekolahnya gimana? Tapi kan belum terjadi. Jadinya lebih dipentingin sekolah. Tapi kan kalau di dunia entertain bapak kan ini ya lucu mulu ya Pak. Padahal aslinya bapak emang jadi orang tua yang galak atau gimana Pak? Biasa aja sih. Kadang profesional aja, kadang galak, kadang gak galak. Tapi emang jarang bercanda sih soal anak-anak, jarang bercanda. Kenapa? Apa emang? Gak bisa aja bercanda sama anak. Ya kan udah terlalu jauh ya bercanda, ada gap. Ada gap nalar bercanda. Tapi anak jadi lebih ke kayak suun banget, bukan suun sih, kayak punya rasa gak di bapak gue nih, kayak gak bisa diajak bercanda nih, kayak gak bisa diceritain gitu, bukan gitu. Gak bisa diajak bercanda, gak nyambung bapak gue, gak nyambung nih ya, udah beda bercanda. Tapi sebenarnya saya sih tahu bercandanya dia, karena teman main kan banyak yang seumuran dia, jadi sebenarnya tahu, cuman kan jadi sebenarnya bercandanya hampir sama, cuman istilahnya yang berubah. Kayak misalnya kita, oh colongan yuk misalnya, liburan yuk colongan, mereka kan ngomongnya healing. Padahal healing itu artinya penyembuhan. Terus apa lagi? Misalnya teman nongkrong nih. Tongkrongan lo siapa dulu? Kalau sekarang circle lo siapa? Cuma namanya doang. Jadi lebih ke ini ya, istilah-istilah doang. Tadi restriction bahwa harus sekolah lo itu apa karena berdasarkan pengalaman pribadi atau gimana? Mamanya. Saya kan syuting juga begitu kuliah selesai baru saya syuting. Jadi saya nggak pernah, belum memulai syuting ketika SMA. Justru SMA kuliah saya diajak syuting nggak mau, malu. Kenapa juga? Dulu kan pikirannya norak ya, pan sih syuting norak gitu. Karena kita belum tahu coba ya. Lebih ke situ ya. Tapi anaknya akhirnya jadi apa ya? Bapak sendiri pengen kasih anak jadi lebih dekat atau apa? Ya udah emang itu udah di treatment bapak seperti itu nih. Apa gimana? Kalau untuk syuting sih, saya pengen dia syuting jadi aktor yang benar lah. Ya benar tuh dalam artian memang punya skill cukup, menumpuk pengalaman, ketemu orang-orang yang memang serius dalam hal production ini. Tapi kan kalau di komedian di film udah senior ya bapaknya ya, anaknya jadi takut nggak sih mas kayak di dunia entertain nggak seenak yang awalnya bapaknya. Saya pikir gitu, cuman begitu dia juga nonton saya yang lama-lama. Dengan beriringnya waktu dan umur, dia juga ngerti kalau itu it's a perform aja. Jadi nggak takut anaknya turun di entertainment? Enggak sih. Ada pesan-pesan kayak khusus mungkin kayak kalau nanti lo terjun atau udah, gimana? Udah. Saya omongin itu. Apa mas yang paling klik banget harus kayak lo harus kayak gini banget apa? Lo harus terjun di dunia entertainment ini dengan pemikiran, nalar dan skill itu. Kalau itu udah cukup, bisa dilepas. Soalnya kalau udah punya pikiran yang benar, nalar yang baik, ini pasti kalau ngobrol atau berteman juga pasti agak milih. Maksudnya, kan kita kalau dulu kan nggak ada yang ngasih tahu, kita berdoa sama siapa aja. Kadang ada yang toksik, ya. Ada yang menjerumuskan. Kalau dulu tuh bahasanya menjerumuskan, kalau sekarang tuh toksik. Wah hubungannya toksik. Ini keren bahasanya. Oh di Inggris. Sebenarnya sih ya mencurbuskan aja. Jadi kalau yang tua yang pertama saya udah kasih tahu kalau jangan yang toksik. Terakhir mungkin pengen
kliennya nih ngelihat orang-orang kan sekarang yang junior-junior banyak. Kelihatannya gimana sih Pak? Apakah memang suka satu naik kurang atau gimana sih ngelihat senior-senior? Gak juga, tergantung circle-nya yang mana. Kalau circle-nya bener ya pasti ngobrolnya bener. Kalau circle-nya gak ini